Kocis nomor 2 siap untuk diluncurkan. Ya enggak pakai life bu, anu life jacket jangan dekat-dekat situ kena foto nanti. Siapa-siapa yang ke skoci? Lifebuoy sudah ada, Molin 3. 5 orang masuk. Lifebuoy. Lifebuoy sudah ada. Sudah di dalam. Oh, saat enggak diambil ya? Saatnya belum masih di atas. Oh ya udah, enggak usah. Nanti tes di atas saja. Nanti dikerjakan sesuai dengan instruksi ya, Molin 3 ya. Seperti yang tadi. Ke kanan ya, Madara. Are terus. Apa
platnya jauh, anu bagus ya. Pendingin jalan. Kolin 3. Pendinginnya jalan enggak? Rilisnya bukan begitu. Tidak, lepas, 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 yang belakang lepas, lepas, saja lepas. Kalau bisa jangan dilepas selalu, kita selalu mesinnya pendinginnya jalan atau enggak, baru kalau itu juga tali yang apa yang di atas itu wire kecil itu Pak Kolin 3. Mas Dedi, itu rilis bender lainnya itu yang di depan itu bukan itu dari bawahnya Mas, jangan diketok Mas. Ay. Itu ada asnya itu patah benar. Kau. Dia enggak. Oh ya. Gimana info dari Pasuruan untuk KM itu pendinginnya belum jalan itu. Udah, pendinginnya dia jadi satu sama manifold, info dari bus. Oke. Ya, jauh dari kapan tuh, Pak? Tuh, tetap monitor masih di sebuah untuk pendinginnya. Harus benar-benar pastikan. Ya mundur aja dulu, mundur. Bawa kamera enggak di situ, Kolin 3? Bawa kamera. Ya, tali yang main overboard itu dilaksanakan sesuai instruksinya. Ah, ini muter dulu, Pak. Mau muter dulu. Sudah maju. Foto ya.
itu bebannya nggak rata itu, miring sekotinya. Rangnya bagi ya, jangan di kanan semua, miring. Bagiannya miring kanan itu. Itu mungkin balasnya ke skoci gak rata itu ya. Molin 3. Ya udah lurus aja ke depan dulu, baru mutar. Nanti di sebelah kanan baru bikin itu yang main overboard tadi itu. Nanti di sebelah kanan molin 3 agak jauh dari lambung ya, karena kau mau mutar nanti lagi untuk ambil itu life buoy. Iya, Dek.